Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Bank Syariah Indonesia TBK. Sudah lama Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tapi sudah lama juga sistem ekonomi syariah kita masih tertinggal dari negara lain. Penetrasi aset syariah Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei, dan Arab Saudi. Kemampuan bank syariah di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan juga masih terbatas. Kini, hari ini, kita mulai perjalanan untuk mengubah itu semua. Kita mulai perjalanan untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer perbankan syariah di dunia. Kita mulai perjalanan dengan Bank Syariah Indonesia. Gabungan dari 3 bank syariah BUMN yang membentuk bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset sebesar 240 triliun rupiah serta modal inti lebih dari 20,4 triliun rupiah menjadikan kita sebagai nomor 7 di Indonesia dan nomor 10 bank syariah teratas di dunia dalam 5 tahun ke depan, dan tentunya ini berdasarkan kapitalisasi pasar. Sangat realistis jika saya menyebutkan Bank Syariah Indonesia akan menjadi champion bank syariah dan dapat meraih potensi pasar syariah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah yang mengikuti modernitas perkembangan zaman serta kuat secara teknologi digital. Ini karena Bank Syariah Indonesia memiliki 1.200 cabang yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. 1.700 jaringan ATM didukung oleh 20.000 karyawan yang berpengalaman. Semua itu akan dimaksimalkan untuk menghadirkan layanan dan solusi keuangan syariah yang lengkap, modern, dan inovatif dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dengan berbagai kebutuhan. Di segmen UMKM dan mikro, Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui produk dan layanan keuangan syariah yang dibutuhkan, sehingga mereka terus dapat berkembang. Di segmen consumer dan retail, dengan didukung oleh kualitas digital, banking, dan layanan prima, Bank Syariah Indonesia memiliki ragam solusi keuangan dalam ekosistem Islami. Insya Allah, apapun layanan keuangan yang dibutuhkan nasabah akan dapat kita sediakan, seperti keperluan ibadah haji dan umroh, ziswaf, pendidikan, remitansi internasional, serta layanan dan solusi keuangan lainnya seperti pembiayaan geria, mitra guna berbasis payroll, gadai emas, cicil emas, dan kartu pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Di segmen korporasi dan wholesale, Bank Syariah Indonesia akan masuk ke dalam sektor industri yang selama ini belum secara maksimal digarap oleh perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia akan turut membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala menengah hingga besar dan sejalan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta menyasar investor global dengan produk-produk syariah yang kompetitif dan inovatif. Insya Allah, Bank Syariah Indonesia hadir untuk semua sebagai pilar baru ekonomi nasional, bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anak negeri, dan menjadi kebanggaan kita semua. Kami bersatu dalam hasanah. Kami bersatu membawa faedah. Kami bersatu menjadi berkah. Kami bersatu untuk umat. Kami adalah PT Bank Syariah Indonesia TBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.